pada yang kemarin kita sering, ya kalau saya ingat ke para pemain bahwa laga ini tidak mau kita poin, tapi kerja keras baru kalian bisa raih 3 poin. Di awal agak memang agak sulit, kita coba bermain dengan press build up, tapi Bekasi bisa keluar ya. Tapi setelah itu saya coba untuk lebih sabar lagi, terutama di Bukino saya chance lebih defend di middle block dan itu berjalan dengan baik. Servis beberapa kali memang kita coba di latihan dan kita bisa lihat tadi bagaimana itu semua dari by design di latihan. Sekali lagi kemenangan ini saya persembahkan buat masyarakat Maluku Utara yang ada di Maluku Utara. Perjalanan kita masih panjang, ada beberapa kelemahan yang tentu saya akan memperbaiki agar kedepannya agar selalu tidak terulang lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemain, saya sangat apresiasi teman-teman pemain kerja keras di situ. Dari awal kita udah komitmen, kita harus kerja keras sampai akhir dan akhirnya alhamdulillah hasil maksimal kita raih dan semoga kedepannya kita tidak terlena dengan hasil ini. Semoga dan lebih baik lagi dan bisa meraih poin-poin lagi laga berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.